Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Mobil Toyota Harrier build up Jepang. Pelanggan mengeluhkan untuk settingan jamnya tidak sesuai dengan aktual. Untuk cara menyetelnya, pelanggan mengalami kesusahan karena di audio tulisannya tulisan Jepang bukan bahasa Indonesia. Dan berikut adalah cara settingnya. Mari kita coba cek konfirmasi terlebih dahulu ya. Jamnya berapa yang di audio? Kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Ya, untuk Harrier tulisan Jepang ya. Nih, untuk jamnya ini 9.42 ya, padahal aktualnya sekarang adalah jam 4.30 sore atau 16.30 ya. Ini kalau kita tekan-tekan, ini tulisannya Jepang ya. Nih. Ya, untuk via audio tulisannya Jepang. Ini jamnya 9.42. Untuk menyeting jam, kita bisa menggunakan Google Translate ya. Untuk masuk ke menu ini, kita scan kamera apakah artinya dari setiap tulisan ini. Bagi yang sudah tahu caranya gampang ya. Nih, kita tinggal masuk ke menu jam aja nih. Di sini ada tombol jam. Kita lihat ya, nih. Kita tekan jam. Nah, di sini ada menu GPS. Di sini ada pengaturan jam ya. Ini gambar jam. Ya, ini. Untuk masuk ke menu jam, pengaturannya lewat sini ya. Nih. Kita tekan sini. Ini artinya adalah pengaturan jam ya kalau di bahasa Indonesia kan. Kita pilih tekan tahan. Ya. Horse jam, minute dan detik. Ya, untuk cara menyetelnya gampang, kita tinggal tekan M untuk menit ya. Kita tekan tahan. Ini berubah ya, perhatikan. Ini posisi jam 16.30 ya. Kita setel menitnya. Tahan terus sampai 30. Ya, tinggal jamnya kita tekan tahan. Posisi jam 4.30 ya. 1 2 3 4 ya. Setelah oke, baru kita simpan. Untuk menyimpannya menu ini ya, paling pojok kanan kita simpan ya. Untuk jam sudah berubah ya. Jadi itulah tadi caranya untuk menyeting setelan jam Harrier tulisan Jepang ya. Kita tinggal masuk ke menu gambar, akan muncul ya. Di sini ada settingan GPS. Di sini juga bisa nih pilih-pilih. Untuk settingan jam kanan atas kita pilih ya. Ini ada menunya. Setelah kita setting, kita simpan. Jadi itulah tadi cara menyeting jam untuk Toyota Harrier bahasa Jepang. Ya. Mobil Toyota Harrier build up Jepang. Pelanggan mengeluhkan untuk settingan jamnya tidak sesuai dengan aktual. Untuk cara menyetelnya, pelanggan mengalami kesusahan karena di audio tulisannya tulisan Jepang bukan bahasa Indonesia. Dan berikut adalah cara settingnya. Mari kita coba cek konfirmasi terlebih dahulu ya. Jamnya berapa yang di audio? Kita nyalakan mesin terlebih dahulu.
ya, untuk Harrier tulisan Jepang ya. Nih, untuk jamnya ini 9.42 ya, padahal aktualnya sekarang adalah jam 4.30 sore atau 16.30 ya. Ini kalau kita tekan-tekan, ini tulisannya Jepang ya. Ini ya, Lupi Audio tulisannya Jepang. Ini jamnya 9.42. Untuk menyeting jam, kita bisa menggunakan Google Translate ya. Untuk masuk ke menu ini, kita scan kamera apakah artinya dari setiap tulisan ini. Bagi yang sudah tahu caranya gampang ya, ini kita tinggal masuk ke menu jam aja nih. Di sini ada tombol jam, kita lihat ya nih, kita tekan jam. Nah, di sini ada menu GPS, di sini ada pengaturan jam ya, ini gambar jam ya. Untuk masuk ke menu jam, pengaturannya lewat sini ya. Nih, kita tekan sini. Ini artinya adalah pengaturan jam ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Kita pilih, tekan tahan. Ya, horse jam, menit dan detik. Ya, untuk cara menyetelnya gampang, kita tinggal tekan M untuk menit ya. Kita tekan tahan. Ini berubah ya, perhatikan. Ini posisi jam 16.30 ya, kita setel menitnya. Tahan terus sampai 30. Ya, tinggal jamnya kita tekan tahan. Posisi jam 4.30. Ya. Kita 1 2 3 4 ya, setelah oke. Baru kita simpan. Untuk menyimpannya menu ini ya, paling pojok kanan kita simpan ya. Jam sudah berubah ya. Jadi itulah tadi caranya untuk menyeting setelan jam Harrier tulisan Jepang ya. Kita tinggal masuk ke menu gambar, akan muncul ya. Di sini ada settingan GPS, sini juga bisa nih pilih-pilih. Untuk settingan jam kanan atas kita pilih ya, ini ada menunya. Setelah kita setting, kita simpan. Jadi itulah tadi cara menyeting jam untuk Toyota Harrier bahasa Jepang ya.